Tiga tempat paling misterius di dunia. Part 4. 1. Segitiga Bermuda. Siapa yang tidak mengetahui segitiga mengerikan ini? Terletak di wilayah utara Samudra Atlantik. Tempat ini dikenal sebagai kuburan banyak kendaraan yang telah melewatinya. Dipercaya oleh masyarakat luas sebagai kerajaan para makhluk gaib, bahkan hingga tempat berkumpulnya alien. Meskipun sekarang telah banyak yang berspekulasi secara ilmiah, tidak sedikit orang yang masih meragukannya, mengingat segitiga Bermuda sangatlah luas. 2. Hutan Okihara di Jepang. Merupakan salah satu hutan paling misterius di dunia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena diperkirakan ratusan tubuh tak bernyawa ditemukan di hutan ini setiap tahunnya. Dan sayangnya, tidak ada yang mengetahui secara pasti alasan orang-orang memilih hutan rimbun ini sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka. 3. Masalembo di Indonesia. Terletak di antara Laut Jawa, Selat Bali, Laut Flores, serta Selat Makassar. Segitiga ini tak kalah mengerikan dibanding segitiga Bermuda. Terhitung ada 9 rentetan kecelakaan transportasi laut maupun darat yang terjadi dari tahun 1981 hingga 2017 yang menelan hingga ribuan korban jiwa. Diduga banyaknya kecelakaan tersebut terjadi karena pertemuan empat arus yang menyebabkan medan yang sangat ekstrim.